Hai hai hai, assalamualaikum. Welcome back to my channel, my YouTube channel. Ieu Teh Rani, anu asli ti Bandung teh. Makan, sarapan sebelum kerja. Isi amunisi dulu, biar kuat. Bismillah. Ayo makan, guys. Nasi kuning, nasi kuning, sarapan. Nasi kuning. Ayo makan. Udah bawa bekal belum, Pak? Udah. Nasi jinggo again. Iya. Oh my god. Gak bosen. Aku senangnya diaduk kayak gini. Biar nyampur. Minum dulu. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini aku masuk shift A. Jadi pagi-pagi aku udah di sini. Jam 9 pagi aku udah di sini. Nanti pulang jam 6 sore. Kalau nggak lembur ya. Kalian sarapan apa di sana? Perkedel kentangnya enak. Aku segini nasi kuning ini semua 10.000. Isinya perkedel kentang, perkedel jagung, tahu, sayur buncis sama sayur kentang. Rp10.000 sarapan pagi ini. Semoga hari ini banyak rezekinya. Amin. Ini ya. Keren sih beli. Sambalnya manis, gak pedes. Astagfirullah. Keselak. Perutku sampai bunyi. Ada yang ingat sama aku mungkin ya. Jadi kesel loh.
Padahal akunya aja mungkin yang ceroboh. Nyalahin orang ada yang ini. Siapa juga yang cuma aku. GR. Bet. Goreng nasi kuning ini. Tapi lumayan enak. Cuman sayang sambalnya manis. Jadi sambal tapi rasanya manis. Jadi kayak kolok. Gak ada pedes-pedesnya. Ya. Mending sarapan dulu daripada nanti ada tamu tiba-tiba. Kamu kan datang tadi undang, pulang tadi antar. Siapa? Tamu. Tiba-tiba datang, tiba-tiba pulang. Tapi gak ada dia. Tapi gak ada sebenarnya males kalau ada tamu. Tapi kalau gak ada tamu, tamu males. Kenapa males? Karena di saat datang tamu tuh kita udah di otaknya tuh aduh ngeluarin tenaga, males ya. Itu udah. Jadi otaknya udah keracunin duluan. Aduh, males capek nih. Tangan pegel. Tapi kalau gak ada tamu gak dapet duit. Kan lumayan ngetip 50 ribu buat makan. 20 ribu. Ya, buat makan. Kalau aku... gaji buat anak makan ngandelin dari uang sip. Serius? Ya. Kalau gininya bayar kosnya? Kan kalau uang kos itu kadang aku tapi dari tip. Bukan dari tip, aku kan di luar kan freelance juga kan. Oh, freelance juga. Jadi aku kadang suka ngandelin kalau dapat ada panggilan tamu di luar aku sisipin. Aku selipin gitu duitnya. Kalau orang anakku kadang segitu juga masih kurang. Kadang aku emang bapaknya enggak masih enggak semua sama serius? Aku. Serius? Demi apa? Bapaknya enggak nanggung apa sih? Iya. Kok bisa kayak gitu? Aku semenjak nikah, semenjak kawin sama istri yang sekarang. Oh, dia udah kawin lagi? Mm-mm. Kalau dulu sebelum waktu kita baru cerai, dia masih nafkahin ngasih. Nah, setelah dia nikah, udah dah. Tapi seharusnya nggak boleh gitu, orang dia punya anak juga. Ya, kalau yang waras. Kadang anakku juga aku yang cerewetin. Sana telepon ayah kamu, WA ayah kamu sana minta uang, minta bekal. Sekarang dia nggak tinggal berarti sama ayahnya? Dia tinggal sama, dari dulu tinggal sama aku. Cuman pas semenjak aku di Bali, tinggal sama mamaku, sama neneknya. Oh, dia tinggal sama neneknya, maksudnya dari bapaknya itu loh. Oh, nenek dari bapaknya udah meninggal. Oh. Udah mau habis guys. Makanya aku pernah bilang kalau buat ukuran kalian kayak yang masih gadis-gadis gitu, kerja di sini cukup lah, uang gaji segitu buat sendiri cukup. Gak perlu lagi capek-capek cari tambahan di luar. Kalau kayak aku kan ada tanggungan, jadi otomatis selain dari sini aku juga harus freelance di luar. Ah, anakku. Sekarang malah enggak pernah lagi tahu mau tahu gitu anaknya hari ini udah makan belum? Makan sama apa? Nanyain kabar gitu ya. Enggak pernah lagi pula anaknya sekarang. Di
butuh apa gitu, butuh apa gitu, namanya orang sekolah ya, anak sekolah. Enggak pernah butuh apa, buku atau apa. Tapi emang dari dulu sebelum pisah kayak gitu suaminya? Enggak, waktu masih nikah kita, waktu masih satu rumah ya, rumah tangga gitu, semua dia biayain full. Cuman kan aku gugat cerai bukan karena dia gak tanggung jawab dalam hal materi, bukan. Kalau materi mah dia... Karena dia main cerai? Kalau aku materi sama dia dulu waktu zaman nikah, ya lebih dari cukup lah, alhamdulillah. Cuman dia gak bisa setia. Iya, karena ada masa-masanya. Pokoknya saat, hampir semua aku ya, lihat rumah tangga orang tuh kayak gitu suaminya. Ya meskipun ada masa-masanya istrinya nyembunyiin gitu, ngelihat istri itu ih bosan deh pengen lihat yang lain gitu kan gitu. Tapi kenapa istri enggak bisa gitu toh? Istri aja kuat, masa suami enggak kuat? Kan laki-laki hasratnya lebih tinggi dari wanita. Contohnya dalam hubungan aja laki-laki lebih tinggi, cuman kalau perempuan kan bisa nahan kan? Iya, iya sih. Cuma kan jadinya itu dah sumber keretakan rumah tangga jadinya. Kuncinya emang apalagi ada, mantan suamiku. Kuncinya emang ada di suami sih. Iya, mantan suamiku dulu itu masalah uang, dia banyak lah uang. Jadi siapa sih cewek yang nggak mau sama dia? Jangan yang punya banyak uang, yang nggak ada uang aja bisa kayak gitu. Di rumah, aduh istrinya makan apa, udah nggak diselingkuhan, kasihan istrinya yang jadi dibiayain gitu loh maksudnya. Kalau aku sih enggak sih dulu masalah. Tapi materi. Istrinya masih aja setia gitu loh maksudnya. Itu dah ada. Begonya perempuan kadang di situ, bodohnya perempuan kadang di situ. Tapi nanti satu saat dia sampai, bakal sadar. Sampai anak tirinya dari selingkuhannya tuh diajak, disayang juga kurang apa gitu lagi selingkuh. Ya ampun. Laki jadi dua doa, lihat mukanya. Terus kalau ngomong tuh sok-sok bijak lagi. Gede jadinya. Kayak sok benar gitu. Iya. Makanya kadang kalau deket lagi sama laki gitu, bukannya aku gak butuh, aku butuh teman juga. Tapi kadang kalau deket lagi sama laki, ayo nikah yuk gitu, diajakin nikah. Kadang aku narik napas dulu mikir, aduh aku dah takut lagi gitu, takut lagi gagal. Alhamdulillah. Habis.